Gosip Lesti Kejora dan Rizky Billar nikah siri akhirnya terjawab sudah. Setelah lama bungkam, pasangan hit ini akhirnya mengaku jika mereka memang melakukan nikah siri di awal tahun 2021 lalu. Pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Billar bahkan disaksikan oleh beberapa sahabat dekat mereka, sebut saja Rimba Yang dan Irfan Hakim. Setelah Irfan Hakim dengan Rimba Yang, kali ini giliran Ustadz Subeki Bokhari yang buka suara. Selaku orang yang berperan penting dalam pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Ustadz Subeki menyebut nikah siri bukanlah sebuah aib. Apalagi, menurut Ustadz Subeki, menikah siri atau secara agama memang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hanya saja, pernikahan tersebut tak tercatat oleh negara. Ijab kabul yang sama, ayahnya kan sekali kemudian dicatat. Biasanya, kita bikin surat segel, itu dikasih ke KUA bahwa kita sudah nikah, ujar Ustadz Subeki. Oleh karena itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora harus melakukan ijab kabul lagi untuk mengesahkan pernikahannya di mata hukum. Biasanya, mereka untuk amannya akad lagi supaya sah secara agama dan negara, kata Ustadz Subeki. Di sisi lain, fakta mengejutkan soal pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya dibongkar Ustadz Subeki. Ustadz Subeki blablakan membeberkan fakta terkait mahar yang diberikan oleh Rizky Billar untuk Lesti Kejora saat menikah siri. Diceritakannya, Rizky Billar diketahui memberikan mahar berupa uang pecahan Rp75.000 dengan total Rp1.575.000 saat menikah siri dengan Lesti Kejora. Usut punya usut, ternyata mahar yang diberikan Rizky Billar untuk Lesti Kejora merupakan uang milik Ustadz Subeki. Itu duitnya adalah duit saya, pecahan Rp75.000 pecahan, kata Ustadz Subeki. Dia pun membeberkan jika pemilihan mahar tersebut merupakan keinginan Rizky Billar dan Lesti Kejora karena sesuai dengan tahun menikah mereka. Pas di rumah itu ada 21 lembar Rp75.000 itu yang dipakai sama Billar, 21 lembar karena kan pas tahun 2021, ujar Ustadz Subeki. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.